Anda masih bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi, segmen terakhir membahas mengenai pengaruh dialog bandul kuat dari Partai Demokrat. Mas Gun Gun, yeah. jadi sekarang keadaannya nih, yeah. ini KMP, ini KIH, ini Demokrat, ini bandul nih, ngarahnya arahnya yeah. kemana nih? Anda ngelihat gimana? Apakah KMP bisa pecah kongsi dengan kejadian seperti ini? Sebetulnya begini ya posisi Demokrat ini menarik hmm. nah, karena apa dengan 61 kursi ya yeah. di DPR itu dia mencoba untuk menggunakan strategis sebagai kekuatan yang swing ya yeah. yang bisa kemana-mana dan posisi ini tentu sangat ditentukan juga oleh figur Pak Sb Pak Sb terlepas dari segala plus minusnya dia adalah lobis yang cukup elegan ya dalam konteks isu-isu strategis. Nah. Saya melihat e, kalau dalam konteks Perpu, maka kecenderungannya melihat dinamika-dinamika yang sebelumnya yang kemudian memosisikan Demokrat tidak ada pilihan lain selain kemudian merapat ke e, kubunya Koalisi Indonesia Hebat. Merapat dalam isu Perpu. Ya. Uh, tetapi belum tentu kemudian menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Hebat. Karena tahu, Pak SP sangat tahu. Sb itu sangat terbiasa dengan uh, aum strategi, ya, manajemen ketidakpastian dan ketidaknyamanan, hmm. nah, posisi manajemen ketidakpastian dan ketidaknyamanan itu, atau uncertainty anxiety management. Itu memosisikan sb sangat selalu hati-hati berhitung. Ah, kehati hatian berhitung itu, menurut saya, dia karena bukan pengambil resiko, dia selalu berada di posisi yang aman yeah. di tengah, uh, di isu-isu tertentu, mungkin seperti isu Perpu, uh, Perpu Pilkada. Maksud saya, dia mungkin merapat ke KIH, tetapi di isu lain sangat mungkin ke KMP. Uh, memang ada plus minusnya, posisi ini bisa aman dalam hal-hal tertentu, tetapi bisa juga kemudian menjadi marginal dalam pengambilan-pengambilan uh, policy strategis, terutama misalnya ketika uh, bicara soal benefit dari masing-masing uh, uh, kubu yang bertarung ini. Mm -hmm. Saya melihat sih sebenarnya Sa saya sendiri tidak ada urusannya dengan benefit Partai Demokrat tetapi saya ada ke kepentingan dengan uh, political interest Partai Demokrat ketika bicara hak-hak publik itu. Hak publik yang saya maksud adalah pilkada. Hmm. Nah, karena pilkada ini kalau disurvei sekalipun kan LSI pernah mensurvei, hampir 70% masih mengha mengharapkan uh, pilkada langsung. langsung. Dan saya sendiri melihat dengan segala plus minusnya pilkada langsung itu masih tetap yang terbaik karena melibatkan partisipasi masyarakat. Bagian dari demokrasi. Jadi ada ada semacam uh, civic engagement yang kemudian harus dipertahankan menurut saya dalam konteks politik ini mulai menjadi penting. Kenapa? Indonesia hari ini Indonesia yang uh, mele me per uh, pernah melewati masa suram demokrasi karena ada korporatisme politik ala Orde Baru. Setelah reformasi kita mendapatkan hak-hak sipil politik antara lain adalah hak berdemokrasi untuk menentukan kepala daerah hmm. sendiri dan uh, presiden sendiri. Kalau ini kemudian dikembalikan ke DPRD maka oligarki partai politik, kemudian politik patron-client yang begitu kuat di partai itu akan menyebabkan fenomena rakyat hanya akan me, 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 memilih kepemimpin yang ditentukan oleh elit partai sendiri. Iya iya. Gitu. Ya. Nah, anda melihat berarti mm. untuk lima tahun ke depan nih, mm. safety player ya, ya cari, ya, cari aman lah. Safety player. player. Apakah berarti ini dua kaki terus nih lima tahun ke depan? Akan selalu dua kaki, oh. karena tipikal ini kan kita sama-sama tahu Demokrat adalah SB. Iya. Ah. Sehingga apa? SBY menjadi peto player dalam kebijakan Demokrat. Yeah. Meskipun banyak orang di dalam Partai Demokrat yang mungkin menghendaki ke kubu ini, ke kubu itu, tetapi SBY sendiri dia safety player. <laughs> nah, karena dia safety player, maka dia bukan pengambil resiko. Okay. Di isu tertentu bisa ke KIH, di sisi lain dia bisa ke KMP. Uh, tanggapannya terhadap omongan yeah. Mas Gundul. -Gun? Ya pertama gini, saya ingin menggarisbawahi bahwa PSB maupun Demokrat itu tidak ada dalam posisi sebagai partai yang ingin cari aman. Okay. Dalam bahasa ini safety player tapi demokrat ingin sekali lagi dengan Pak SBY itu ingin menempatkan sebagai kekuatan penyeimbang okay. di mana ketika tarik-menarik di antara kekuatan ini ini kan harus ada yang 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 mengawal menengahi meneng, menengahi agar agar tarik-menarik itu tetap dalam sebuah koridor untuk kepentingan rakyat mm. kan gitu mm. kan bukan tarik-menarik dalam konteks untuk kepentingan politik pragmatis masing-masing kelompok untuk kepentingan rakyat ini kan harus ada yang mengawal harus ada yang yang apa konsen apa e, memperjuangkannya nah demokrat dalam posisi penyeimbang itu dalam konteks bagaimana agar KMP maupun KIH KEIH itu ada di pemerintahan Itu tetap bahwa orientasi yang dilakukan Kebijakan apapun Itu dalam konteks untuk kepentingan rakyat Nah dalam soal Perpu misalnya Kenapa misalnya Demokrat itu apa, Pak SBY juga turun langsung Untuk memperjuangkan Perpu supaya diterima Di DPR hmm. itu semata-mata Bahwa apa yang kita Harapkan bahwa suara rakyat Itu tetap menjadi apa, Menjadi pertimbangan Bahkan keputusan kita dalam, dalam menentukan sebuah kebijakan sekali lagi bahwa bahwa yang namanya demokrasi itu kan proses pelibatan partisipasi rakyat secara masif kan itu kan itu karena karena salah satu ciri dari demokrasi itu kan terlibatnya masyarakat secara langsung rakyat secara langsung nah demokrat ingin di situ jadi sekali lagi bahwa ini bukan posisi pak maupun demokrat yang safety player mencari hmm, aman hmm. karena bagi kita sebenarnya kita sudah tidak bicara benefit tadi hmm. seperti mas gun, gun sampaikan demokrat sudah tidak bicara benefit sudah tidak bicara soal konsensi politik buat demokrat itu sudah selesai. Kita sudah ada di pemerintahan hampir 10 tahun. Dengan segala apa eh, ya suka dukanya kan gitu loh di pemerintahan 10 tahun. Kita merasakan menjadi partai yang apa memerintah. Nah, nah kita ingin bahwa apa di di era sekarang ketika demokrat sudah tidak ada di dep, di pemerintahan kita ingin tetap bahwa pemerintahan ini sekali lagi ada dalam jalur yang apa uh, secara apa konstitusional dan juga tetap memperhatikan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Jadi untuk lima tahun ke depan Demokrat ada di mana Pak? Demokrat gini. KIH, KMP? Demokrat sekali lagi tetap akan menjadi kekuatan penyeimbang selama misalnya KMP itu berpikir untuk kepentingan rakyat mungkin kita bisa di KMP sama selama KIH itu berpikir untuk kepentingan rakyat dan juga untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat dan sebagainya, kita akan. Jadi kita akan dua-duanya bisa, bisa. Ya? bisa jadi Siap. kita berdasarkan tema dan isu-isu strategis yang berpihak kepada sesuai layan. situasi dan kondisi. Berdi. Zona yang <laughs> Terima kasih Kang San. Terima kasih Mas Gunan sekalian di Berita Satu. Demikian dialog kita. Tetaplah bersama kami pemirsa Jurnal Pagi. Akan segera kembali. <laughs>